pas ya, enggak, lapernya pas dong ke sini. Apa adanya ya. Makan 3 hari. Oke, okay. Thanks for coming loh. Jauh-jauh. Hitunglah gelas ke 8. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di share juga ya. Kapan nikah? Segera. Jauh-jauh. Mohon doanya. Happy birthday nih, birthday guy. Thank you for coming. Terus ini yang surprise, ini rambutnya masih ada. Hari ini harinya bilang. Jadi hari ini ada dua calon pengantin. Ini dan satu boy, satu Rizky. Yang sama-sama diundur keduanya. Sama diundur karena PPKM. Yoi. Dan today kita the host. Kita jadi host today. Oke. Okay. Untuk yay. Grooms to be. Lu kapan jadinya? Belum tahu. Ini. Oke, okay, guys. Doing this for so, a living. Aku nih Kabuto surprising Rizky. Wow, es krim mochinya. Enak banget. Enak kan? Dede, enak gak sushinya tadi? Dinner kali ini membuat kita semua pada bahagia. Multivitamin yang kita tunggu nyatanya hadir juga kebersamaan Lesti dan Bilar di malam hari ini yang telah diundang oleh Irene Tanu. Kalian pernah ingat? Ya, sahabat dari si Dedi dan orang yang pernah ngasih cincin spesial untuk si Dedi Lesti. Dedi tadi makan yang mana ya? Ini coba. Yang di sini. Iya. Udah habis. Udah habis. Sama Dedi suka yang ini. Makan juga enak banget. Enak ya? Ini bukan tidak, karena tidak. Kamera kan? Enggak dong. Riz, der enak enggak der? Banget. Mantep ya? Nih, ya, bukan karena kamera juga. Bukan, udah pakai dokter lah semua bu. Dokter gak tuh chef. Jadi setelah nyasar ke sini. Bukan karena kamera, karena dia. Bercanda. Ini karena kita. Pas ya, lapernya pas dong ke sini. Apa adanya ya. Makan 3 hari. Oke, thanks for coming loh. Jauh-jauh. Hitunglah gelas ke 8. Ya, kebahagiaan mereka. Lengkap dengan sang manajer si Dery membuat suasana kita. Gimana tadi kabutonya enak nggak bro? Oh, enak banget, sushi enak banget. Apalagi ada Boy William yang membuat kocak suasana dan kegembiraan pun bertambah hingga. Ya, mereka begitu ramai termasuk sendiri yang begitu berbahagia. Ini kalau lagi yang belum ready. Kamu kayak gimana coba? Peragain itu peragain itu. Belum ready lah. Apa sih? Apa sih? Belum ready. Ini tanya. Belum ready. Rupanya kebahagiaan itu kian nyata dan di jam menjelang jam kunti ini ya kabar kebersamaan Lesti dan Bilar yang membuat kita semua pada demen dan seneng. Tentu kita tak lupa dan selalu support mereka mendoakan dari serangkaian acara yang mereka lakukan tentunya dalam rangka mempersiapkan hari bahagia. Bakal makin seru, makin asik, makin menarik untuk diikuti perkembangannya. Dan sedari tadi kita sudah tidak sabar menunggu multivitamin yang akhirnya keluar di malam hari ini. So pasti hal ini membuat kita semua pada demen dan bahagia menjelang kebersamaan, menjelang dihalalkannya hubungan Lesti dan Bilar. Makanya agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru terupdate
Dari kita jangan lupa untuk selalu bersama-sama dan selalu stay tune di channel kita ini yang so pasti bakal bikin kalian semua pada baper dengan kabar terbaru terseru mengenai OST, terutama menjelang hari bahagia, hari pernikahan mereka berdua. Ya, dan nyatanya serangkaian acara persiapan itu telah dimulai dari beberapa waktu lalu. Ya, sedari kemarin lusanya, tentu banyak hal yang mereka persiapkan. Tetapi yang paling mencolok setelah mereka bertemu dengan bos ANTV Pak Otis, kemudian di malam hari ini mereka juga bertemu dengan sahabat-sahabat dan seseorang yang telah memberikan kado spesial dan tempat Lesti dan Bilal memesan cincin pernikahan mereka di Airin Tanu, tentu membuat dan menyita perhatian kita sekalian. Makanya bagi kalian yang selalu penasaran akan kabar dan informasi tentang mereka, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini agar kalian dapatkan informasi dan kabar terbaru terbaper dari kita mengenai keseruan, keuangan, Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti perkembangan dan informasi terbarunya. Ya, tentang menjelang pernikahan Lesti yang akan dilaksanakan bulan depan. Tinggal menghitung hari, esok hari pastinya guys, bulan depan itu. Tetapi mengenai tanggal masih menjadi perdebatan dan masih menjadi ya tebak-tebakan di antara para Leslar lover, Belover dan Lesti lover yang tak sabar menunggu kabar serta berita terbaru terupdate, terutama mengenai hari bahagia mereka berdua, yakni pernikahan Lesti dan Bilar yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.